Apa jadinya kalau satu tokoh dalam pementasan komedi dijadikan nama binatang laut? Kebayang nggak bentuknya? Nah, untuk menemukan Harlequin Shrimp, kita harus ke bagian timur Bali. Melipir bentar ke barat Bali boleh nggak? Ada ombak seru nih di Balian. Belum pernah juga kan ke Balian? Aduh, jauh amat melipirnya. Ya udah deh, oke. Asik! Di sini cocok untuk yang nggak terus ke hektik. Lebih rileks dan masih alami banget. Akhirnya juga santai, cocok buat yang suka main longboard. Seneng banget bisa go discover ombak Balian di sini. Untuk menghindari ombak, caranya itu dengan duck dive seperti ini. Dan meskipun harus duck dive berulang kali untuk kembali ke point, rasanya terbayar dengan bagusnya ombak. I'm so happy! Okay, shall we go discover Harlequin Shrimp now? Okay! Seraya, kalau yang udah nggak asing dengan Tulamben, nah Seraya ini pas di sampingnya. Daerah ini cocok untuk mark dive, di mana kita bisa nyari binatang-binatang kecil yang unik untuk objek foto makro. Ready to go discover Seraya? Udah mark dive, binatang yang ditemukan itu unik-unik dan seringkali sangat kecil. Seperti nudibranch donut yang memakan hydroid ini. Mimik octopus, ini sesuai namanya. Jago niruin gerakan binatang lain. Tapi kali ini dia kayaknya jadi diri sendiri. Selain si mimik otopus tadi, si Pining juga suka berkelakuan gak jelas. Tuh, ngapain coba ngintipin kolom koral? Nih, ada black spotted moray eel. Hah? Oh, belut. Tingkah laku mereka ini emang suka lucu-lucu gemesin. Atau unik. Kayak ghost pirefish ini yang jago kamuflase. Ini nih, motret makro kudu lebih sadar lingkungan. Kadang kayuan kaki kita bisa naikin lumpur dan ganggu fotografer lain. Harusnya kita naik dulu, pastikan jarak aman dari dasar, baru mengayuh.
Okay, harusnya tempat Harlequin Shrimp udah gak jauh lagi. Nah, ini dia Harlequin Shrimp. Lagi kasih makan bintang laut ke anaknya lagi. Harlequin done. Masih banyak hal-hal seru dan unik lain. Let's go discover.